Run. Halo, Ucup, ini dari Natuna Pantai 2 Kebidanan. Ada potret di ruangan Safir 2 ya. Tolong segera datang ya. Halo, ya, Mbak Sari? Ya, ini Yusuf. Lantai 2, ruang Safir ya. Oke, saya kesana Bu Tim. Oke, terima kasih. Teman-teman, lantai 2 ada indikasi potret. Persiapkan alat, kita menuju bawah sekarang. Siap. Selamat siang, izin lapor, telah terjadi kotret di lantai 2 rawat kebidanan dan sekarang regu pemadam kebakaran lantai 2 sedang berusaha untuk menanggulanginya. Laporan selesai. Baik, laporan diterima, mohon dilaporkan perkembangan selanjutnya. Izin Direktur, saya Maida dari K3RS, lapor telah terjadi kotret di lantai 2, ranah kebidanan Safir 2. Saat ini, tim regu penanggulangan kebakaran sedang menanggulanginya. Laporan diterima, mohon diinfokan perkembangan selanjutnya. Halo, saya K3RS. Lapor telah terjadi kotret di lantai 2 ranah kebidanan ruang Safir 2. Saat ini tim regu penanggulangan kebakaran sedang menanggulanginya. Mohon dibuat pengumuman. Terima kasih. Mohon perhatian. Diberitahukan kepada seluruh petugas bahwa telah terjadi kejadian kode merah di lantai 2 ruangan kebidanan. Saat ini regu pemadam lantai 2 sedang berusaha menanggulanginya. Diharapkan agar seluruh penghuni gedung tetap tenang dan menunggu pemberitahuan berikutnya. Terima kasih. Baik, laporan diterima, mohon dikondisikan untuk evakuasi. Terima kasih. Lapor Direktur, kotret di lantai 2 ruang kebidanan ruang Safir 2 saat ini belum bisa ditanggulangi. Petugas lantai 2 sedang mengkondisikan untuk evakuasi penghuni lantai 2. Oke, laporan terima. Segera lakukan evakuasi dan lapor ke Damkar terdekat. Lapor kotret di lantai 2 ranap kebidanan ruang Safir 2 saat ini belum bisa ditanggulangi. Mohon diinfokan kepada seluruh tim penanggulangan kebakaran untuk segera melakukan evakuasi. Terima kasih. Mohon perhatian, diberitahukan kepada seluruh petugas bahwa kode merah di lantai 2 ruangan kebidanan belum dapat ditanggulangi. Diharapkan agar petugas penanggulangan bencana di setiap lantai melakukan evakuasi penghuni gedung dengan tenang dan menggunakan prioritas sebagai mestinya. Terima kasih. Adiknya masih ada keluhan, Ibu? Hanya mual-mual aja hari ini. Mual-mual ya? Oke, aman ya? Oke, baik Ibu, sekarang situasinya sedang kotret. Ibu tidak usah panik, tadi setelah saya periksa tidak ada masalah apapun. Setelah ini, Ibu dan anak Ibu akan dievakuasi ke bawah. Ya, Bu ya? Yang penting jangan panik ya? Iya, dokter. Oke, baik dokter. Kita dalam keadaan kotret, jadi saya siksa Bapak untuk dievakuasi.
Izin lapor, semua berkas dokumen telah aman. Izin lapor, Bu. Semua pasien dan karyawan sudah selesai dievakuasi. Izin lapor, seluruh aset dan alat kesehatan sudah dapat diselamatkan. Izin lapor, satu orang kod blue sudah berhasil diselamatkan. Siap, Bu. Izin lapor, tadi terjadi kod pink, tapi sudah diamankan. Bayu sudah sama orang tuanya dan pelaku sudah diamankan dan sudah dibawa ke kantor polisi. Lapor, Bu. Kami dari Dinas Pemadam Kebakaran, Pemkab Batam telah melakukan pemadaman dengan menggunakan 2 unit mobil pemadam kebakaran. Untuk gedung sudah selesai kita padamkan dan korban jiwa tidak ada. Setelah ini kami serahkan kepada rumah sakit terkait. Terima kasih. Laporan diterima. Terima kasih untuk kerjasamanya setiap unit. Silakan bekerja kembali.